Ya re re, yo hello, balik lagi sama gue. Kali ini kita lanjut lagi main Dragon City. Oke, ini udah ada yang komennya dari Alif Akbar ya. Bang, Equinox-nya bisa dapat dari arena. Oke, dan dia juga minta blading make ini Fallen Angel. Tapi Fallen Angel-nya tuh gue nggak punya. Nah, dan ini gue udah berusaha nih buat dapetin Fallen Angel. Gue nikahin si Pirate Dragon sama Luminescent. Gue udah berhasil. Gue udah kelar nih sekali. Tapi gagal tuh. Karena kemungkinan dapat si Fallen Angel tuh cuma 10% ya. Jadi gue bakal berusaha buat dapetin dia dulu nih. Fallen Angel dulu. Sorry ya, Alif Akbar. Oke. Jadi di sini gue ada naga ya nih. Nih. Ini dapat dari event sebelumnya. Nah, Star Hunter, yang mau ngasih nama silakan ya komen aja di bawah Star Hunter. Hei, Asu. Nah, rarity-nya R. Oke, kita taruh tempat listrik. Oh ya, gua belum ambil hasil breeding di ini sanctuary. Dari episode sebelumnya. Lupa gua. Oke, gua belum punya naganya. Oke, kita cek ini dari hasil dari War Dragon sama Dark Dragon ya. Dapat War Dragon lagi sih, nggak jelas. Yaudah, kita bakal ngasih nama dulu di sini. Yang pertama dari The Gamer, Fireglass-nya kasih nama The King of Ice. Wih, keren. Kayaknya tempat esnya penuh deh. Jadi gue bakal taruh sini dulu aja. Lagian gue dapet duit kok. Of Ice. Oke, keren. The King of Ice, biarin di sini dulu. Karena kayaknya gue nggak ada tempatnya. Terus next dari Darkman. Lancelot-nya kasih nama Knight of Arenas. Of Arena. Namanya gini-gini semua ya. Ada of ya. Biarkan saja. Oke, sekarang tinggal si Leviathan sama Moon Dragon ya. Bentar. Oke. Ini dia Leviathan-nya. Dikasih nama Lord of Air dari Alif Akbar ya. Dia like-nya banyak soalnya. Air, ini air apa nih? Air bahasa Indonesia kah atau air bahasa Inggris nih? Air bahasa Inggris itu udara. Oke. Terus buat Moon Dragon tuh gue pilihin dulu. Dari Philip Piate, Moon Dragon kasih nama Alo bang. Alo, udah gitu doang. Oke, terserah dia. Yes, sekarang saatnya kita breeding ya. Gue udah pilih nih. Karena ya, gue ada naganya. Banyak kan ngasih breeding tapi gue gak ada naga cuy, jadi mau apa-apa aja nih. Mana nih? Nah ini dia, dari Abiel87. Bang, coba nikahin Star Dragon sama Leviathan Dragon. Star Dragon tuh listrik, Leviathan-nya air ya. Bisa gak ya tapinya? Si Leviathan-nya kan masih ditaruh situ. Bisa deh. Yes. Terus berapa jam? Yah, cuma 8 jam cuy. Gue belum naikin level si ininya soalnya, Leviathan-nya. Gue naikin level 15 dulu kali ya, biar dapetnya bagus. Leviathan, nah ini dia. Aduh, gak bisa lagi kalau sambil di ini. Apa namanya? Sambil breeding. Ya dari sini gue bakal ini ngelawan orang yang udah nge-add gue ya. Kalian nih yang udah nge-add gue. Udah baik juga yang ngecol ya.
Di challenge. Oke. Oh, dari sini tuh. Oke, kita pertama lawan Dian Amri. Kita revenge. Pantesan aja dia menang. Kita belum milih naga, cuy. Curang dia, cuy. Kita belum milih naga. Makanya dia menang level 20 dia padahal. Oke. Katus keluar loh. Sama yang up aja lah. Jangan dah. Si ini nih, poin kecil gua. Yos. Kita pasti menang, cuy. Oh ya, milih naga buat defense gimana ya? Soalnya diserang-serang gitu. Ini kan pasti butuh naga buat defense kan? Coba kita lihat ininya. Oke, si Kratos tentu saja. Dia selalu kuat elemen ya. Boom, satu hit. Nice. Wih, keren tuh dia tadi naganya. Friendship Dragon. Wih, sakit juga. Oke, kita ganti. Nggak ada yang kuat elemennya. Jadi pakai si Pak Somai aja dari pure energi. Waduh, nggak satu hit, cuy. Damage dia lumayan. Lumayan geli ya. Anjir, jago banget damage kucing dia. Udah gede segitu anjay. 4 kali 4 sampai 5 kali hit mati gua. Oke. Dia elemen dragon. Udah banyak yang punya elemen dragon ya. Boom. Aduh. Tanggung banget. Nggak mau satu hit, cuy, dia. Dari 600. Oh, pakai si Kratos ya. Giant crack. Boom. Harusnya gue pakai Kratos, anjay. Oke, kita menang sih. Yang jelas. Wih. Dapat XP 8000, cuy. Lumayan. Lagi lah ya, challenge. Gue kira bisa lawan ini. Yang di friends ini nih, bukan di challenge ya. Nih di friends ini. Gue tadi pengen lawan si Runvik Kroons. Gak tau ya dari challenge lawannya. Oke. Yang udah nyerang gue, wah banyak juga ya. Abi Fahri. Thank you Siwu. Enggering. Mereka nyerang gue tapi gue menang noh. You won. Ya, are. Oke, kita kalah sama Sangki Siwu. Oke, kita revenge. Pak Somai. Naik, cuy. Si Kratos. Oh, dari sini naiknya ya, boleh juga. Bisa dari sini juga naiknya. Oke. Oke. Naikin grade dari challenge ya. Lawan teman sendiri. Oke, siap. Berarti gue pakai si poni kecilku ya. Gue hipnotis. Ntar abis itu gue langsung ganti gitu. Biar nyampa aja. Wah anjir langsung. Wah gila langsung mati. Dia 4 elemen anjay. Wah baterai gue mau habis. Konoyaro. Sorry. Wah gila sih. Dia naganya udah bagus sih, legendari ya. Udah pasti sih. Wah. Sekali hit jelas lah. Gila. Naga-naganya gila. Naga-naganya gila. Naga-naga dia. GG parah, cuy. Kalah gua. Dia cuma masang 2 naga loh. Wah kalah telak gua. Dia udah A plus masalahnya. Kalau Kratos gua udah A plus mungkin kuat ya. Wah kalah. Boleh juga sih dia. Boleh juga. Bisa beta lagi gak nih? Aduh, kalah telak. Cuma masang 2 naga dia. Kalah 6 kali gue bayangkan. Kalah 6 kali gile. Yang kalah. Gue bingung mau lawan siapa. Nih level 99 nih.
kita lawan level 99 ya. Daniel Sitompul, oke, kita lawan dia. Level 99 dia tuh. Nge-cheat itu tuh. Nge-cheat XP dia. Yus. Kita lihat naganya apa? Pasti sampah sih. Naga pasti sampah. Enggak, ding. Enggak, ding. Tapi ya, legendary biasa sih dia. Tapi wah, udah GG tuh. Levelnya 32. Darahnya juga 31.000. Tapi tetap aja Pak Somego, damage-nya 20.000 tadi, gila emang. Oke. Saatnya beraksi pun kecilku. Ya, hypnotis plus. Naga apa itu? Wih, keren amat. Sayangnya dia masih enggak ada grade ya. Oke, kita tuker 100 biar bisa naik grade ya, semoga aja. Yes, naik grade kayak lo. Jadi B plus. Oke, dapat 29.000, lumayan. Lawan level 99 ya. Coba kita arena biasa. Apakah sudah naik grade-nya? Ternyata tidak, belum naik. Ya, re. Oke, bro, kayak segitu aja untuk episode kali ini. Jangan lupa dikasih like, komen, dan juga subscribe channel YouTube gue, bro. Sayonara.